الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كتاب حد الله سبحانه وتعالى kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama di surau Raudhatus Salihin ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini dirahmati, diberkati, lagi diampuni segala dosa-dosa kita. Dan apa yang kita ibadatkan akan berhasil mendapatkan pahala daripada Tuhan Rabbul Alamin sebagai bekalan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sambung lagi surah An-Naml tafsir, bacaan dan tafsir ringkas yang kita guna, boleh belilah ni juz 19. Ini surah An-Naml juzuk ke-19, dalam juzuk yang ke-19. Ataupun ni tafsir Al-Quran Abrul Asir. Ahmad Son Haji, Ustaz Ahmad Son Haji rahmatullahi alaih. Kalau dalam Quran biasa muka surat 377. 377. 7 tu V. V, tengok V. 3 tu dia punya penjepa ada 3 gigi dah. Ada tiang ada 3 gigi. 377. Tosin. Boleh? Kita akan sambung ayat yang ke-6. Ikut suka. Dengar pahala satu. Dengar baca sekali, boleh tengok mushaf tambah lagi ganda 2 ke 3. Macam tu lah. Pahala mengikut apa yang diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kita dapat apa yang kita usahakan. Takat mana kita usaha, takat tu kita boleh, kita dapat. Lebih usaha, dapat lebih. Tak mau usaha, tak boleh apa. Baik, insyaAllah. Kita tengok ayat yang ke-6 surah An-Naml. Saya baca sampai 1-5 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Boleh ikut sama-sama saya baca. Macam kita baca Yasin tu. Hudan wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun innalladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Ayat 5 habis. Kita ayat yang ke-6. Ayat ke-6 baru saya baca satu-satu. Tuan-tuan dan puan-puan ikut lepas saya baca sedikit demi sedikit. Boleh? Wa innaka. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا Hai, saya kena baca satu kalimah-kalimah ni. Kita tengok lagi senang ke tak? Sa'atikum minha. Tapi kalau kedengung, saya ingat kena baca sambung juga supaya kita tahu tang dengung tu. Bi khabarin au atikum bi shihabin. بشهاب قبس لعلكم أي أوي لا جوب ولا ثياري في تعب شاقري تصطلون فلما جاءها نودي أمبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون صدق الله العظيم لما دلو Baik, kita tengok ayat yang ke-6. Saya tak mahu duk urai tajwid dah. Kita terus baca, dengar yang saya baca, ikut yang saya baca. Kemudian kita terus ke tengok apa dia punya terjemahan dan tafsiran yang ada di dalam kitab kita ni. Yang pertama, kitab Abrul Athir, Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Asir oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Yang kedua, Tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim yang diterbitkan, yang disusun oleh jamaah min ulama' tafsir, sekumpulan ulama' tafsir. Ringkas betul dia buat untuk beri kefahaman, beri kefahaman fiqhul ayat, kefahaman terhadap ayat itu seringkas mungkin. Baik, kita tengok ayat yang ke-6. Wa innaka, wa innaka tu maksudnya dan sesungguhnya engkau, kau tu engkau ataupun kamu. Kamu di sini siapa? Muhammad. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, latulaqqa. Latulaqqa ni menemui, memperolehi, sungguh kamu memperolehi Al-Quran. Quran tu boleh? Maksud dia Al-Quran. Al-Quran min daripada, dari min dari ladun, sisi. Sisi siapa? Hakimin, Allah yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana, alim, yang maha mengetahui. Semua kita tahu. Sebelum berlaku, sekarang berlaku, dan apa yang akan berlaku, semua Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Kalau kita bohong pun,
Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Dalam hati kita, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Di dunia, mungkin kita boleh lari, kita boleh beralasan mengelakkan diri, tetapi sebenarnya akhirat nanti, jangan mimpi kita boleh buat alasan, kita boleh duduk kona kot ni. Tak boleh kan? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Baik, apa cerita ni? Setelah diterangkan dengan sifat-sifat Al-Quran, hari tu kita cerita tentang sifat-sifat Al-Quran. Quran tu lagu mana? Apa yang disebut Quran tu? Quran tu kitab suci yang terang lagi nyata. Kitab hidayah, kitab yang memberi khabar gembira kepada orang yang beriman dan sebagainya. Baik. Setelah diterangkan tentang sifat-sifat Al-Quran yang mana ianya menjadi petunjuk dan membawakan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Oh, dah habaq dah. Sebaliknya, siapa yang mengingkari Al-Quran, maka dia akan rugi. Akhsarun, humul akhsarun, ayat yang sebelumnya. Maka Allah Ta'ala sebutkan pula di sini, wahai Rasul, sesungguhnya engkau sememangnya memelihara Al-Quran itu dengan dibacakan kepadamu dan mempelajarinya. Rasulullah belajar Al-Quran. Itu yang paling afdal. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebab baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kita nak kena jadi orang yang sebaik yang Allah, yang Nabi sebut. Ada seorang nama Abdul Rahman As-Sulami. Bila dia dengar Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu cerita ataupun baca hadis ini, maka dia mula daripada waktu itu dia duduk di satu tempat yang khusus dia mengajar Al-Quran. Duduklah kerja dia mengajar Quran saja. Duduk di satu sudut selama mana? Selama 70 tahun duduk situ je mengajar orang Quran. Orang pun main mengaji dia dah. Yang ni yang kita nak ikut ni. Kalau kita tak reti nak mengajar Quran, main mengaji. Dah lah tak mengajar, mengaji pun tak mau. Jam macam tu kita. Padahal Nabi dah sebut, sebab baik manusia, sebab baik kamu ialah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik, engkau dapati dia sebagai wahyu dari Tuhan yang bijaksana dalam mentadbirkan makhluknya, dari lagi mengetahui caranya. Caranya Tuhan memberi khabar untuk kebaikan mereka. Maka apa yang dikhabarkannya adalah benar dan apa yang dihukumnya adalah adil. Mana waman asdaqu minallahi haditha, atau dalam ayat-ayat yang qila, tak ada yang lebih benar daripada kalamullah ini. Al-Quran ini adalah kitab yang benar, yang tidak ada pertikaian, tidak ada salah dan silapnya. Kalau ada kita jumpa salah silap Quran tu, maknanya sebenarnya bukan Al-Quran tu yang salah, kita yang salah, tak reti. Orang ramai duk menyalahkan orang ni, duk salah hak tu, salah hak ni, tapi dia tak tengok hak dia tu salah. Tak betul cara pandang dia kadang-kadang. Okey. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Kalamullah adalah kalam yang tidak ada cacat celanya, sempurna, maha sempurna. Kan? Makhluk ini cacat macam-macam. Tak kena nu, tak kena ni, salah ni, silap nu. Tak ada manusia yang sempurna. Baik, maka
adil. Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin dan sebagainya. Ayat-ayat yang kalau kita boleh baca sangat banyak. Jadi antara yang dikhabarkan dalam Al-Quran ialah Allah Taala akan Allah Taala memberikan kepada orang-orang yang beriman, yang solat, yang zakat, menunaikan zakat itu mendapat pahala dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Makna bila Allah Taala janji benda itu, yakin benar janji Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik, hal ini menepati dengan apa yang difirmankannya pada ayat 115 surah Al-An'am berbunyi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Tiba-tiba himpun muncul ni. Oh ya, dia jadi waliah. Saya orang tengok muncul wali dah ni, kata tiba-tiba ayah dah. Ataupun macam coklat pancis semua. Sekejap ada, kejap tak ada. Tak apa. Watamat, sudahlah sempurna kalimat Tuhanmu, kebenarannya dan keadilannya. Jadi, bila Al-Quran ni selesai, tamat ataupun sempurna penurunnya kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijrah, maka waktunya itu telah tiba. Waktu apa? Rasulullah wafat. Bila Rasulullah sebut kemenangan Islam apa nama telah berlaku, telah maknanya kita waktu tu Rasulullah wafat habis. Sayyidina Abu Bakar dan beberapa orang sahabat yang sangat mahir di dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran, bila dengar ayat-ayat Al-Quran tersebut, dia dah tahu maknanya ajal Rasulullah sudah dekat. Contohnya bila turun ayat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan? Turun ayat-ayat yang terakhir, kira ayat-ayat yang last lah. Berapa ayat-ayat, ada beberapa khilaf tentang ayat yang terakhir turun. Sayyidina Abu Bakar dah mula teriak dah. Pasal tahu dah Nabi akan pergi. Termasuk Abdullah ibnu Abbas dah nampak dah. Sempurna Al-Quran yang ada pada kita ni, sempurna. Lain kalau versi Syiah dia kata Al-Quran kita tak sempurna lagi. Ada yang diedit, ada yang dibuang, ada yang ditambah. Dia kata ada banyak lagi Al-Quran. Yang itu yang Syiah. Tapi dia pada guna Al-Quran kita jugalah lah ni pun. Tapi dia kata ada Al-Quran lain hak depa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, yakni sudahlah sempurna Al-Quran itu yang merupakan firman dan Tuhan, kata-kata Tuhanmu, janjinya adalah benar, betul dan menepati, tidak berselisih dan menyalahi, dan apa yang dihukumkannya pula adalah cukup adil. Al-Quran itu adalah simbol keadilan. Jadi apa sebab yang kita manusia tak mau jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita? Al-Quran adalah perlembagaan, adalah kitab undang-undang untuk manusia yang benar, lagi adil. Ada orang yang dia tersalah, macam kita sebut tadi ni, dia salah menilai Al-Quran. Sebenarnya diri dia yang salah, tidak melihat dalam kacamata yang sebenar. Dia menyatakan bahawa hukum-hukum yang ada Al-Quran itu ketinggalan zaman. Hukum yang ada dalam Al-Quran itu tidak adil dan sebagainya. Padahal itulah yang seadil-adilnya. Itu masalah manusia, bukan masalah Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala telah menepati fitrah manusia dalam menurunkan Al-Quran yang di dalam itu kitab hidayah, kitab panduan, kitab apa nama kehidupan, menunjukkan jalan manusia ke jalan yang lurus. Tapi manusia engkar dan tak mau ikut apa yang ada dalam Al-Quran, tak mau berusaha untuk memahami Al-Quran. Itu salah manusia. Salah manusia tu bukan salah pi begitu saja, esok akan ditanya. Akhirat besok akan tanya. Waktu tu jawablah kita. Macam mana nak jawab? Itu tengok kepada keimanan kita lah.
lagu mana kita memperakukan Al-Quran itu dalam kehidupan seharian kita. Baik, kita terus ke ayat yang ketujuh. Idh qala Musa li ahlihi. Ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada keluarganya. Idh qala Musa li ahlihi. Dalam Quran banyak cerita Nabi Musa. Kita perhati elok-elok dalam surah. Boleh kata kalau cerita surah, surah yang panjang-panjang tu, kebanyakannya mesti ada sebut Nabi Musa. Mesti ada. Ketika Nabi Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya saya ini anastu, aku melihat nara, aku melihat api. Dia dalam perjalanan menuju ke mana? Ke Mesir daripada Madian. Untuk apa nama, dalam perjalanan tengok ada api atas bukit. Ternampak api. Nanti dari sana saya bawakan berita kepada kamu. Sa'atikum, akan saya bawakan kepada kamu, kata keluarga. Keluarga dia, bini dia lah, anak-anaknya. Wallahu alam. Saya tak pasti anak-anak tu lugu mana, tapi dua orang isterinya adalah tentu. Jadi waktu tu Nabi Musa, syariat Nabi Musa boleh kahwin adik-beradik. Nikah dengan kak, lepas tu tengok adik pun kenal juga, nikah dia dengan adik. Alah, tak boleh lah. Apa dulu ni, pak menakan, mak menakan dengan anak menakan pun boleh juga. Boleh. Apa nama, menikah dulu Zaman Nabi Muhammad tak boleh dah. Itu ada hikmah di sebaliknya lah. Baik, supaya apa? Antara salah satunya nak bagi berkembang biak manusia yang ramai, tak duduk di satu lingkungan sahaja. Jadi kalau kata boleh nikah dengan adik, adik beradik, perempuan yang adik beradik, jadi dia nikah dengan kak, dia nikah dengan kak adik dia, mana tak pergi mana, duduk tentu juga. Jadi duduk tentu je lah keluarga tu. Tapi kalau nikah dengan adik, dengan seorang perempuan, dia tak bidah kahwin dengan orang lain, adik-beradik dia. Maknanya dia kena nak nikah, dia kena cari orang lain lah. Dia akan mengembang biak, dan juga dari sudut perkenalan kemasyarakatan tu akan mendapat manfaat yang lebih. Tu cerita dia. Sesungguhnya saya ternampak api, nanti saya dari sana saya bawakan berita. Sa'atikum minha bikhabar, daripada apa tempat yang nampak api tu, nampak cahaya, bikhabarin, bawa berita. Au'atikum, ataupun kepada kamu, atau saya bawakan kepada kamu, bishihabin, sepotong api yang menyala, qabasin, la'allakum tastalud, mudah-mudahan kamu dapat mendiam, dia kata, memanaskan badan. Jadi sejuk lah waktu tu. Lah pun sejuk lah di situ. Tambah-tambah kalau pun sejuk. Ini kawasan ni, dia kawasan dekat mana? Tursina, ataupun bukit, gunung Bukit Tursina, yang kami naik dalam lebih kurang mendaki 4 jam tak silap. Turun lebih kurang 2 jam. Turun ikut jalan yang dekat sikit 2 jam tak silap turun. Waktu tu sejuk, pakai pakaian tebal, baju sejuk, daki bukit pakai baju sejuk, dah sejuk. Tu pun duk rasa sejuk ni. Naik atas tu salji pun ada. Ada salji. Di Mesir tak tahulah, satu-satunya tempat yang dia berkata yang boleh dapat salji, di situ lah, kot tu lah. Jadi kalau kot tu rumah memang tak banyak sampai hari ni, wallahualam. Waktu kami tu memang tak ramai. Baik. Saya ingat saya pergi dengan Sebah ke Dubai dengan YB Salim kali. Saya ingat sekali, kami sekali. Ingat dia ada sekali. Saya ingat dia ada sekali. Dia suruh saya baca sampai ke tempat yang ni, yang tu. Dia suruh baca ayat yang ni lah. Dia ada surah yang lain, dia suruh saya baca tentang ni, pasal ni.
Jadi kita yang hafal Quran ni untungnya bila sampai tempat-tempat yang macam tu yang disebut dalam Al-Quran, kita lagi rasa masya-Allah, rasa seronok ah. Kan kalau yang tak hafal Quran ditekat boleh tahu sejarah lagu tu kan. Oh, rupanya dah ada Al-Quran. Contoh begini begini begini. Antaranya saya sebut saya baca dalam surah Taha. Kami duduk tahun tu sambil kami bertafakur, kami menghayati, kami apa nama kisah daripada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ingat sekali ni dah, dia ada sekali. Dengan Wabi Salih waktu tu. Dia pitung 4 dia Mansurah. Baik. Maka apa yang dikhabarkannya adalah benar dan apa yang hukumnya ada pada dia tadi ni. Sampai situ sini. Dan mudah-mudahan kita dapat memanaskan badan. Jadi dalam perjalanan bukan macam kita lah. Kita pergi tu pun naik bah pi sana, naik pukul 12 malam sampai 4 pagi, duduk sat sembahyang subuh pun semua di atas Gurun Tursi lah. Waktu tu kalau bah pun tak perlu untuk guna apa penghawa dingin. Tapi kalau kata waktu zaman Nabi Musa naik unta kan, dengan keadaan yang sejuk, tak tahulah waktu tu kan, terbuka luas angin lah apa macam kan, lagi tambah sejuk, jadi perlukan api. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat kisah Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Allah menyebutkan seperti berikut. Ingatlah wahai Rasul dan ceritakan kepada kaummu semasa Musa di dalam perjalanannya dari negeri Madian untuk menuju ke Mesir. Jadi dia bekerja dengan bapa mentua dia lebih kurang dalam 10 tahun lebih kurang. Jadi cerita dia kena tengok surah lain pula. Tapi kita cerita ringkas lah. Jadi Nabi Musa tertumbuk, dia pun tak sangka tumbuk seorang mati terus. Sekali tumbuk mati. Jadi dia dalam keadaan yang agak gementar lah. Dia buat satu kesalahan dan dia pun tak sangka sampai macam tu. Nabi Musa ni kuat. Sebab tu atas nasihat seorang yang menasihatkan dia, jadi dia pun keluar daripada Mesir, dia menuju ke Madian, jumpa pak mentua dia. Asalnya jumpa dengan isteri nya, bahkan isteri nya lah waktu tu tolong angkat untuk ambil ayah. Sebab kemudian dia bekerja dengan ayahnya. Nanti saya ingat cerita dalam surah Qasas kan, surah 6 ni, surah Qasas tak silap saya ada cerita tu. Jadi hang kerja dengan aku, kemudian maukah aku kahwinkan? Tengok elok, bagus, muda yang sihat, yang kuat, yang tampan lagi, yang rajin. Jadi maukah aku kahwinkan engkau dengan anakku? Tak ada masalah, boleh. Dua-dua sekali boleh angkut, senang. Waktu tu jadi bila dah kahwin pun semua, depa nak pergi balik ke Mesir, tetapi telah tersesat jalan. Sesat jalan. Sedangkan pada waktu itu Nabi Musa AS bersama keluarganya, iaitu isteri-isterinya yang kebetulan dia pula sedang bersalin, ada yang bersalin melahirkan anaknya di tengah-tengah padang pasir pada suatu malam yang sangat gelap. Lahirkan anak, gelap lah waktu tu. Kalau nak ada api pun kita, kalau kata angin deras waktu tu, dan udara pula terlampau sejuk. Berkatalah Nabi Musa AS kepada keluarganya, saya tertarik dan merasa senang apakala ternampak jauh di sana cahaya api yang berkelip-kelip, nampak macam api. Kegembiraannya ini telah dilahirkan. Ini kerana tujuannya untuk mendapatkan api tersebut dengan menyatakan lagi, saya akan ke sana. Jadi hampa tunggu saat tang ni. Saya akan pergi sana, kemudian akan kembali menemui kamu untuk membawakan berita mengenai apa yang saya lihat nanti. Saya nak pergi tengok dulu apa benda ada kat sana. Tunggu tang ni. Ataupun memadailah kalau saya membawakan sepotong api yang menyala. Paling kurang boleh api.
api nak menyala untuk kamu buat mendiang, berdiang, dia kata. Ini bahasa saya pun tak tahu bahasa apa. Memanaskan badan di dalam buat berdiang ni, kau buat obor. Lepaslah, nak pergi panas badanlah di malam yang sejuk ini. Nampak. Ini disertakan dalam beberapa surah. Kemudian kita pergi ke surah ayat yang ke-8. Falamma ja'aha, manakala Musa telah sampai di sana, kedengaran suara nudia, yang manggil, yang memanggil, memanggilnya, ada dengar suara panggil Nabi Musa, iaitu beroleh amburika man finnar, iaitu beroleh keberkatan orang yang dekat dengan api. Amburika man finnar, akan mendapat keberkatan bagi orang yang berada pada dekat dengan api. Wa man haulaha, dan orang yang berada di sekelilingnya boleh berkat, boleh berkat. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Tuhan sekalian alam. Urayanya, manakala Nabi Musa alaihi salam sampai ke tempat api itu menyala, tiba-tiba kedengaran seperti ada suara yang memanggilnya. Adapun tempat yang dikatakan berkat itu, mana kata tempat yang dikatakan berkat itu? Iaitu kawasan berkat yang disebutkan dalam ayat surah, ayat 30 surah Al-Qasas. Kena buka pula surah Al-Qasas. Nudiya min syatiil wadil aiman fil buq'atil mubarakah. Dipanggil dari tepi lembah yang sebelah kanan di tempat yang berkat. Apa benda ni? Cerita dia panjang ni, ni disebut. Kita baca pun puaslah. Jadi yang mana saya perlu urai, cerita sikit-sikit je lah. Kalau kita boleh faham. Nabi Musa AS dipanggil dari tempat di mana dia telah sampai ke sana untuk mencari api. Maknanya sebenarnya memang apa nama nak panggil Nabi Musa tu ke tempat tersebut. Maka di kawasan itulah diberkati oleh Allah. Tempat itulah kawasan yang diberkati oleh Allah tu. Kawasan lembah yang dikelilingnya juga diberkati oleh Allah. Dikeliling dia pun diberkati Allah. Maknanya tempat berkat sebenarnya. Dulu di situ dia orang wilayah Sinai, ataupun kita kata orang kita panggil di sini daerah lah. Jadi dalam Mesir sama lah. Di Malaysia, di Kedah ni ada Kota Stang, daerah Kota Stang, kota apa, daerah Pendang dan sebagainya, Kusna kita. Jadi di sana pun sama, daerah Sinai itu di sekeliling juga mendapat keberkatan, dan dekat sebelah sana tu dekat dengan Syam, apa nama belah mana, Jordan, belah Palestin, dekat Kut Sinai tu. Kalau kita duduk ke tepi orang panggil apa, kami duduk di satu, di kawasan, satu kawasan tu apa nama, dekat tepi Sungai Merah, Laut Merah, Sungai Merah lah. Laut Merah tu kita boleh nampak sempadan tang ni Jordan, tang ni apa nama ni orang panggil apa, Palestin, Palestin lah. Dan ada tiga negara itu yang kita boleh nampak. Kawasan lembah yang di sekelilingnya juga diberkati, iaitu Tanah Syam. Tanah Syam diberkati itu antaranya apa? Antara kalau kita baca dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Antara yang hebat di sekitar Syam itu, di sekitar Palestin itu, kalau dari kawasannya adalah buah yang berkat, iaitu at-tin wa zaitun, wat-tin wa zaitun. Paling kita panggil kualiti tinggi di sana. Dan ia masukkan di sini adalah Tanah Syam. Maka Tanah Syam itu merupakan negeri yang diberkati oleh Allah, sebab di sanalah turunnya segala kebaikan, iaitu tanah yang subur. Dia sebut tanah yang subur. Antaranya dia menyuburkan apa? Menyuburkan makanan-makanan yang berkat, termasuk kurma, termasuk tin, termasuk zaitun dan sebagainya. Di sini kalau kita tumbuh, kita tanam boleh tumbuh tak? Boleh tumbuh. Macam pokok tin ada tumbuh. Tapi tumbuh dia tak akan sama macam tumbuh di tempat yang berkat.
yang disebutkan dalam Al-Quran ni. Banyak mengeluarkan hasil bumi. Batu tempat di sana tu duduk rebut. Sinai tu sendiri duduk rebut dengan Israel. Sampai hari tu ni berlaku peperangan. Zaman siapa dulu ni, presiden dia siapa, perang. Perang antara Mesir dan juga Israel sebab nak rebut wilayah Sinai. Sebab apa? Wilayah Sinai tu terdapat banyak kesan sejarah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik. Banyak mengeluarkan hasil bumi. Begitu juga di sanalah tempat lahirnya para nabi dan rasul. Kok tu kawasan para nabi dan rasul. Jadi geng-geng Israel hatlah ni Zionis ni, walaupun depa tu atas ada alasan sajalah sebenarnya. Bukan ada apa pun alasan yang tidak benar. Kata kami nak ambil negeri ini, negara ini, negeri kami. Sebab di sinilah para nabi Bani Israel dilahirkan berdakwah. Padahal mereka sendiri yang bunuh para nabi waktu para nabi itu ada. Mereka ni berlakon baik. Habak kata tadi sebenarnya mereka lah sebenarnya pengkhianat. Ramai yang menuduh orang pengkhianat, bahkan dialah walhal dialah, tetapi sebenarnya dialah yang pengkhianat yang sebenar. Hati-hati dengan perkataan orang yang sebegini. Dia berlaku dah semenjak orang Yahudi lagi, Bani Israel lagi. Allah Ta'ala tarik kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, kemuliaan nasab yang hebat, ramai para nabi, kerana kedegilan, kerana keengkaran mereka, kerana mereka telah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kaum Bani Israel. Mereka ni kaum para nabi, kaum ataupun bangsa ataupun para nabi lah keluar daripada, tapi disebabkan keengkaran mereka, Allah Ta'ala murka. Yang memimpin manusia ke arah hidup yang selamat sejahtera. Dalam tafsir Khazin ada tersebut bahawa suara yang menyeru itu adalah merupakan suatu ucap selamat atau hidayah atau tahiyah, hidayah, ucapan penghormatan, ucapan selamat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengar, yang Nabi Musa dengar suara tersebut, itu sebenarnya itu adalah satu ucapan salam daripada Allah Ta'ala, iaitu mengucapkan keberkatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada para malaikat. Kerana yang dimaksudkan orang yang dekat dengan api itu ialah Nabi Musa alaihissalam, dan yang dimaksudkan orang yang di sekelilingnya pula ialah para malaikat. Maknanya pada waktu itu berhimpun dikelilingi oleh para malaikatnya yang mulia. Sebab api yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga ia tertarik dan menjadi senang untuk datang kepadanya, sampai dia tinggal keluarga dia Sa'd di satu tempat untuk dia pergi melihat apakah cahaya yang terang benderang umpama api itu. Dia tertarik, dia pergi. Sebenarnya ia adalah nur, cahaya. Dia adalah cahaya.